Mana tuh Raja Liga Inggris? Sebelum mengalahkan kami, jangan pernah berharap akan menjadi seorang raja. Kami adalah The Old Boys yang akan menghancurkan mereka. Apa? The Old Boys sudah datang? Baiklah kalau begitu. Sultan, saya dapatkan kabar kalau tim The Old Boys sudah datang dan siap untuk bertanding dengan kita. Apakah kita perlu membantai mereka, Sultan? Soalnya skuad mereka pada tua semua. Ini akan sangat mudah, Sultan. Tentu saja, Carlos. Siapapun lawannya, mau tua atau muda, kalau bisa divantai-vantai dan vantai. Tetapi antum semua harus ingat, The Old Boys banyak sekali pengalamannya. Pastinya akan merepotkan meskipun para pemainnya tua. Cetaklah banyak gol, Carlos. Ane sangat menantikannya. Faham? Siap laksanakan, Sultan. Beres. Di penutup musim ini, kita akan tutup dengan sangat indah. Bantai The Old Boys. Ya. Ane percaya antum bisa melakukannya, Carlos. Laksanakan dengan baik. Di sini dikatakan bahwa squad The Old Boys memiliki rasa percaya diri yang kuat. Ini akan sangat berbahaya, Sultan. Ane suka yang kuat-kuat. Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesian. Dan hari ini, kita akan lanjutkan lagi perjalanan terakhir Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos. Ya my friend, di episode yang lalu, tim Sultan berhasil memastikan bahwa mereka lah raja di Liga Inggris ini. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu guys. Link ada di deskripsi di bawah video ini, okay? Ya my friend, hari ini akan menjadi pertandingan terakhir di musim ini. Tim Sultan akan melawan The Old Boys, perkumpulan para orang tua yang sangat banyak pengalamannya di dunia sepak bola. Wah, menarik sekali. Oke guys, sebelum itu karena banyak yang minta, kira-kira siapakah juara UCL dan juara Liga Eropanya? Di UCL, siapakah yang menjadi juaranya? Chelsea versus PSG, skor 4 sama. Tetapi Chelsea menang adu penalti ya. Waduh, selamat ya buat Chelsea. Dan kita lihat juga siapakah top skor di UCL ini. Ada Yilmaz, Lewandowski, Mane, dan Messi. Masing-masing 8 gol ya. Dan kalau di bagian top assist, ada siapakah? Dan ternyata Henderson dengan 6 assist. Selanjutnya kita akan cek juga guys di Liga Eropanya ya. Siapakah yang menjadi juara? Manchester City versus Napoli. Skor 2 sama dan City menang adu penalti ya. Waduh, dari UCL ke Eropa, yang juara Liga Inggris. Kira-kira siapakah top skornya? Ada Zielinski dan Junior Moraes, masing-masing 7 gol guys. Dan kalau di bagian top assistnya, ada siapakah? Aursnes dan Hagi, masing-masing 5 assist. Seperti itulah guys. Ya my friend, inilah dia squad dan formasi dari kedua tim. The Old Boys gunakan 4-2-3-1. Kiper Buffon dengan 1000 pengalamannya. Terus ada Chiellini, Pepe, Asamoah juga. Montinho, Pandev, Ribery. Waduh, menarik sekali ya. Semoga para orang tua ini asma dan asam uratnya nggak kambuh. Dan Newcastle United gunakan 3-2-2-3. Kalau kita cek kondisinya, boom. Ini dia guys, yang on fire ada Modric, Jesus Navas, dan Eric Choupo-Moting. Tim Sultan sangat yakin akan cetak banyak gol hari ini. Ya my friend, mungkin seperti inilah skuad dan formasinya. Semoga dengan strategi seperti ini bisa mengalahkan The Old Boys. Oke, ini dia babak pertama di laga testimonial. Bola dimulai dari Newcastle United.
Coba gerakan hoak-hoak nafas berhasil langsung di sana, luar biasa. Giring dia, baik sekali. Masuk ke dalam, Jesus nafas. Ya nafas, nafas, umpan, tebak. Ya 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 ya. Aduh. Peluang pertama gagal pemirsa, sangat disayangkan. Buffon umpan jauh ke bawah dia. Asamoah terupas, Ribery kosong di sana. Hati-hati mundur, oh gawat, 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 gawat. Hentikan, yes. Untung ada Klosterman. Awas, awas, now. Kocak Arius, dihalangin dong, untung masih dapat. Ya astaga, oke, dapetin lagi. Klosterman umpankan ke sektor kanan bawah. Ada Jesus nafas, gagal. Dekati Casemiro terlambat. The Old Boys kembali beraksi. Sial, masih di mereka dan lagi-lagi ke bawah Samoa. Dekati Casemiro, ambil. Aduh, pressing Jesus nafas. Nice, ayo nafas. Astaga, gawat, berbahaya. Now, woohoo. Tangkapan yang sempurna dan gulirkan bola Koulibaly. Oper pendek Luka Modric, passingkan Maximin. Ayo Min, bawa Min dan operkan. Paduka di sana, passing dan passing. Terima Neymar, ya tembak. Aduh. Dihadang oleh Chiellini pemirsa dan ternyata goal kick untuk Old Boys. Buffon umpan jauh, dia siapa di sana? Sané berduel udara. Mantap. Mengejar Klosterman, dapatkan dia. Oke, passing Sané lagi. Oh, takatik ke Luka Modric. Dia chip ke tengah, Neymar kemar-kemar. Ayo Mar. Ah, mampu didapatkan Old Boys. Chiellini coba menutup ruang umpannya skuad Sultan yang mengarah ke bawah Asamoah. Tujukan dia ke Ribery. Ayo Sané, aduh dilewatin dong. Untung ada Klosterman, dapatkan dan berikan. Jesus nafas, umpan ke depan, Choupo-Moting tarik dia. Ya Mar, Mar, terupas ke Choupo-Moting. Aduh, terlalu deras, coba mengejar. Udah dapat. Ya Ting, Ting, tembak. Wow! La gol, la gol, la gol, la gol, la gol, la gol, la gol. Luka Modric, sesuai namanya pemberi luka. Untuk hati lawan bisa kita lihat di sini, Bung. Berawal dari aksi luar biasa Choupo-Moting, rebut bola dari Chiellini, umpan cantik dan Luka Modric membuat The Old Boys tercabik-cabik. Ya mitra olahraga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 1-0. Kita masuk ke dalam matchnya lagi, Bung. João Moutinho tarik ke atas, coba dekati Luka Modric, operkan dia dan cepat lagi. Ada Pizjek kepada Pandev. Ternyata 1-2, berbahaya, kosong di sana. Ayo Koulibaly, mantap. Lakukan passing dan passing Maximin. Ah, umpannya terlalu melebar, Bung. Masih di The Old Boys. Serangan dari kanan atas mengejar Maximin. Ya ya, oke, nice, berhasil, luar biasa. Luka Modric, ayo Drik, lewati. Aduh, wow. Terus Drik, wah, dihadang dua orang. Terima Maximin, gagal. Masih dari kanan atas, Bung. Itnat Jeff beradu Maximin, lolos. Oh bahaya, bahaya, jangan sampai umpan crossing. Jangan diambil, jangan diambil, nanti pelanggaran. Tetapi berbahaya, awas, awas. Jangan biarkan The Old Boys mencuri satu angka pun. Pressing ketat, ayo, nice. Astaga, masih di mereka. Hadang dia, awas. Woohoo. Nice save Karius, kejar-kejar. Tapi masih belum aman. Woo. Ya elah, nggak diambil dong. Dapatin itu dia, mantap. Counter attack tim Sultan, astaga. Dihentikan dengan mudah oleh Old Boys. Mengejar Maximin, bayang-bayangi. Bisa, bisa, terus, tekan terus. Ayo Min, ah, lagi-lagi ingin umpan silang. Woohoo. Untung saja terlepas tandukannya Jesus nafas. Ya berikan, terlambat. Masih di The Old Boys. Semangat tua pantang menyerah. Gawat, gawat, kosong. Untung saja bola keluar lapangan. Keuntungan untuk tim Sultan, Karius. Dia umpankan jauh ke kanan bawah, Jesus nafas. Terima saja, come on nafas. Dia operkan, coba moting, kembalikan lagi nafas. Memikirkan rencananya, hati-hati jangan sampai kerebut. Utak-atik mencari rekannya, tidak ada yang mendekat, Bung. Berusaha sendirian, wow, apa-apaan itu, dan pelanggaran. Mulai keras permainan dari The Old Boys. João Moutinho sangat kasar pemirsa, dan tentunya hasilkan free kick untuk tim Sultan. Brathwaite akan coba langsung gunakan dipping shootnya. Semoga berhasil. Ya Brathwaite. Sampai masuk ke dalam gawang loh si Buffon. Saking kencangnya mengenai angin dari tembakan paduka. Sangat kecewa sang kapten dengan kegagalan free kicknya, Bung. Goal kick The Old Boys. Buffon apakah akan langsung jauh? Menyuruh rekan-rekannya langsung maju ke depan. Benar saja. Siapa di sana Klosterman berduel?
Okay, nice. Mengamankan Koulibaly. Lakukan passing dan passing. Modric. Dia arahkan di tengah. Neymar. Ayo, Mar. Lewati. Luar biasa. Pada Choupo-Moting. Umpankan. Ya, berkuat. Aduh. Ya. Diamankan saja bolanya. Masih dapat tim Sultan. Neymar umpankan ke dalam sekali lagi. Ya, berkuat. Aduh. Ambil. Gagal. Langsungkan saja. Aduh, terhalangin. Sangat disayangkan, Bung. Bola di The Old Boys. Pressing tiga orang di sana baik sekali. Oh, lanjut di tim Sultan. Choupo-Moting operkan. Pada Neymar. Ayo, Mar. Aduh, Mar. Sangat kesulitan dan diamankan bola kembali. Mengarah di Koulibaly. Dapatkan. Dan terupas pendek Luka Modric. Masuk dari tengah Casemiro. Passing dan passing. Oke, ini dia. Ah, sial, sudah tertutup ruang umpannya. Ayo, Sané kepada Jesus Navas. Ya, Navas. Tarik ke tengah. Sekali lagi. Neymar terkemar-kemar. Ayo, Mar. Lakukan taktik oper cepatnya skuad Sultan. Di tengah kosongnya, Mar. Mar, Neymar. Aduh. Iya, tanduk. Kalah berduel, Bung. Masih dapat tim Sultan. Sangat rapat sekali penjagaannya. Utak-atik Neymar. Luar biasa. Umpankan. Choupo-Moting. Tebak. Aduh. Lagi-lagi diganggu Chiellini. Dan babak pertama telah berakhir. Oke, pemirsa. Kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, ini dia babak kedua di Laga Testimonial. Bola diawali dari The Old Boys. Tertinggal satu angka mereka dari tim Sultan. Ternyata para orang tua ini lumayan juga. Ya, ada Pepe di sana. Pendek dia. Kembalikan lagi Pepe. Tiba-tiba long ball. Awas-awas. Tanduk. Nice. Mengejar Casemiro. Dapatkan. Bisa. Ternyata gagal, Bung. Berbalik di The Old Boys. Hati-hati pertahanan. Jangan sampai kosong mundur. No. Gawat. Hentikan dia. Terlepas. Tenang, ada Sané. Dapatkan. Berhasil lolos. Jangan. No. Tidak. Gila. Pertahanan Sultan diobok-obok oleh para orang berumur, Bung. Sungguh sangat mustahil bisa kita lihat di replay. Bermodal banyak pengalaman The Old Boys. Bola mengarah di Ribery. Assis lewati Sané. Dan dipung saja dengan akurasi yang tepat. Aduh. Ya, mitra lorga dimanapun Anda berada, skornya menjadi satu sama. Kaman tim Sultan coba balas gol yang tadi. Neymar terkemar-kemar, giring saja dengan sangat cepat. Luar biasa. Neymar membawa bola ke sudut kiri lapangan. Hati-hati Neymar, lewati dia. Hei. Apa-apaan itu, pemirsa? Tampak sangat keras dan tentu saja kartu kuning. Keputusan yang tepat dari wasit botak. Kita lihat di replay, Bung. Bagaimana Neymar ingin lewati lawan dan... Ternyata itu diving, pemirsa. Neymar. Oke. Kita lakukan pancingan. Umpan datar. Luka Modric. Tembak. Aduh. Nyaris saja Luka Modric. Cetak gol keduanya. Ini dia, Bung. Ditutup saja arus tembakannya. Tetapi hasilkan sepak pojok untuk tim Sultan. Neymar kemar-kemar. Semoga berhasil. Diamankan bola siapa di sana. Mengejar Modric. Please dapetin. Oke, mantap. Langsung berikan Casemiro sekali lagi Neymar. Utak-atik tarik Casemiro. Ya, minta bantuan ke Modric. Ke bawah lagi Maximin. Ayo, Min. Giring, Min. Pasti bisa. Lari, Maximin. Terus, Min. Nice. Lolos saja di sana dan umpan crossing. Yeay. Aduh. Mar. Neymar. Ya ampun. OMG. Oke, masih ada Choupo-Moting. Mencoba membongkar kembali tim Sultan. Neymar tarik ke Modric. Dan kembalikan. Neymar lagi. Umpankan ke dalam. Digagalkan saja, pemirsa. Sangat disayangkan. Berbalik di The Old Boys. Ribery umpan dia. Merangkai rencananya ke atas saja. Kosong di sana. Hati-hati. Dekati Casemiro. Navas. Terlepas, Bung. Ribery. Ayo, Sané. Hentikan. Ternyata ke atas lagi. Kosong di sana. Berbahaya. No. Dapatin. Ya, amankan saja. Masih The Old Boys. Oh, gawat nih. Pressing terus. Mantap. Astaga, sudah dijagain dong. The Old Boys tidak henti-hentinya memberikan tekanan. Selalu siap tim Sultan untuk menghadangnya, Bung. João Montinho mengatur rencana. Awas di bawah. Benar sekali. Oh, bahaya. Dapatkan. Yes. No. Apakah pelanggaran? Tidak. Really? Wow.
wasit botak sangat tega. Aduh, apakah itu benar pelanggaran kita lihat di replay, Bung? Mengarah bola di Ignayev. Dan Kolibali coba mengambil tetapi dianggap terlalu keras pemirsa. Ya elah, dan pergantian pemain dari The Old Boys, Gervinho masuk. Dan para supporter The Old Boys tampak sangat senang. Seberbahaya itukah Gervinho? Ya, kita tarik juga Erik Choupo-Moting dan Maximin. Digantikan Super Mario dan Almiron. Come on, Karius, gunakanlah jurus hipnotismu. Please, bisa dong. No! Ternyata tidak mempan untuk squad The Old Boys. Hipnotis dari Karius tampak percuma, Bung. Sangat-sangat disayangkan. Ini dia, benturan yang dianggap terlalu keras oleh wasit botak. Aduh, ya mitra lorga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 1-2. Super Mario, tenaga baru. Ya balo-balo, giring saja, luar biasa. Sangat percaya diri sekali Balotelli. Umpankan gerakan hoak-hoak-hoak. Yes, berhasil. Almiron, siap-siap umpan crossing. Ah, tidak berhasil, Bung. Dan mengamankan The Old Boys. Berikan ke Pepe. Utak-atik. Tarik dia, Buffon. Dan langsungkan jauh bola. Siapa di sana, Klosterman? Tanduk. Mantap, langsungkan ke Balotelli. Trio M&M, ini dia. Gerakan crossing berat-berat. Ada Modric. Dapatkan. Oke. Tampak terkepung, Bung. No. Untung saja masih bisa dipertahankan. Ya. Kosong di tengah. Casemiro. Tebak. Aduh. Tanduk. Melambung tinggi bola pemirsa. Siapa di sana? Sané. Tanduk. Nice. Masih terus berjuang tim Sultan. Ya elah. Dapat. Bola keluar lapangan. Dan throw-in untuk The Old Boys. Kemanakah akan melempar? Ternyata ke belakang. Oh! Terjadi miskomunikasi di sana, Bung. Neymar kemar-kemar. Ayo, Mar. Terimalah ini. Mengamankan Chiellini. Corner kick kembali tim Sultan. Please, bisa dong ya. Umpankan saja. Yeah! Aduh! Oh! Apa yang terjadi, pemirsa? Really? Malah pelanggaran dong. Balotelli dan Pepe jadi sorotan. Balotelli yang jatuh, dia yang malah pelanggaran, kocak. Emang benar-benar nih wasit botak. Aduh. Dan The Old Boy sudah mainkan strategi defensifnya, Bung. Squad Sultan harus berjuang ekstra keras. Ada Casemiro minta bantuan dan pasingkan Modric. Coba ke bawah, terlambat. Direbut saja The Old Boys, Gervinho. Tarik ke bawah dan amankan ke belakang. Tampak dipermainkan tim Sultannya, dapetin. Ya elah, pelanggaran lagi dong. Aduh. Oke, dapet. Siap-siap. Maju. Ya, ada Bradwood di sana, lari. Paduka yang mulia, Maharaja Bradwood. Dihentikan oleh Pepe, Bung. Sial sekali, dekati Modric, Almiron. Ternyata masih di The Old Boys. Ke kanan bawah, Ignatjev. Berikan dia, hati-hati. Mundur, Kolibali, dekati Almiron. Dapetin, dikocek saja. Pressing terus, dua orang, masih gagal. Berhasil memotong pemirsa di atas Sané. Ayo, Ne, bisa, Ne, giring dia. Ternyata bola keluar lapangan. Dan throw-in untuk The Old Boys. Kemanakah akan melempar dan ada pergantian pemain dari mereka? Pandev ditarik keluar, digantikan dengan Peloso. Tampak menjadi sorotan Peloso. Saatnya kita tarik Modric yang sudah lelah. Digantikan dengan Ozil Tokojal-Kojil. Tentunya lemparan ke dalam The Old Boys. Ayo bisa. Mantap. Tidak tepat, Bung. Dan ternyata bola keluar lapangan. Come on. Lemparkan ke Navas. Pendek ke Ozil. Ayo Ozil, utak-atik langsungkan ke depan. Balotelli. Trio M&M beraksi. Umpan pendek cari ruang tembaknya. Bertuat. Ya ampun. Peluang emas sudah di depan mata, Bung. Tetapi Paduka lagi tidak beruntung. Bisa kita lihat di sini. Aksi trio M&M. Mengobrak-ngabrik pertahanan The Old Boys. Sudah temukan ruang tembaknya Bradwood. Tetapi masih sangat tipis ke gawang Buffon. Goal kick tentunya The Old Boys. Buffon menyuruh rekan-rekannya maju ke depan. Berniat untuk menambah golnya lagi. Ini dia, siapa di sana? Kolibali berduel udara. Ada Navas, berikan Klosterman. Lakukan passing dan passingnya. Waktu sudah menunjukkan menit-menit krusial. Come on, tim Sultan, jangan sampai dipermalukan The Old Boys. Sial, hentikan dia. Terlepas. Awas di bawah, benar saja. Kosong di sana dan kosong lagi di depan. Gawat. Apa yang terjadi, pemirsa? Dan ternyata offside.
Syukurlah. Ya, kita coba pendek cluster, men. Ayo, men. Lari, men. Gunakan kecepatanmu, men. Luar biasa. Masih cluster, men. Terus dia. Hati-hati. Jangan sampai kerebut. Oke, oke. Tarik ke belakang, Almiron. Terlalu banyak skuad lawan, tapi coba umpan ke dalam. Terima, Sania. Sane, sane, sane. Aduh. Masih lanjut. Ya, Ozil. Ozil, 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 Ozil. Ah. Oke, oke. Terus mencoba tim Sultan. Berikan ke Jesus nafas. Eh, nafas, nafas, nafas. Umpan crossing. Gol! Gol, 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 gol. OMG! Tembakan akrobatik magic futuristik yang cantik. Dari Super Mario ini dia, Bung. Terus mencoba menyerang tim Sultan. Lewat umpan yang diberikan Jesus nafas. Tepat mengarah ke Balotelli dan BAM! Gila, 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 gila. Good job Super Mario ya, mitra warga dimanapun Anda berada. Skornya menjadi 2 sama. Dan tambahan waktu 5 menit terlihat di sana, Bung. Come on tim Sultan, rebut bolanya dan hasilkan 1 gol lagi untuk raih kemenangannya. Awas, hati-hati, jagain. Aduh, kosong di sana. Gawat, 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 berbahaya. It's not good, it's not good. Kejar, 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 hentikan dia. Wow, 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 wow. Dih, malah gitu dong. Kocak. Eh, bahaya nih, bahaya nih. No, 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 no. Yes. Mantap, Karius. Oke, langsung jauhkan saja bolanya. Dan ternyata pertandingannya berakhir. Tidak ada pemenangnya hari ini, Bung. The Old Boys benar-benar sangat hebat. Dengan segudang pengalamannya, mampu menahan imbang sang juara Liga Inggris. Dan Buffon tampak menjadi sorotan kamera. Karena di Master League ini, dia akan pensiun. Kita berikan tepuk tangan untuk kiper ini. Ternyata di penampilan terakhirnya, masih sangat hebat, Bung. Happy ending bagi Buffon. Dan happy ending juga bagi tim Sultan. Yeah, benar-benar menjadi pertandingan yang sangat seru sekali hari ini. Saling berbalas gol dan jual beli serangan kedua tim. Penguasaan bola tim Sultan unggul 53% dan shoot on targetnya 95. Very, very nice. Dan man of the match, kita lihat ada siapakah. Ternyata si Kelo dari The Old Boys. Oke lah kalau begitu. Dan sehabis ini kita akan lihat hasil yang tadi ya. 2 sama melawan The Old Boys. Memang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Final day of season. Hari terakhir di musim ini. Oke guys, jangan sampai lupa, gua akan tunjukin di sini kalau ini bermain di level legend. Mantap bener dah. Oke guys, akhirnya berakhirlah sudah Master League Newcastle United ini bersama Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos. Pada akhirnya juga Sultan berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya menjadi sang raja di Liga Inggris. Oh ya, untuk UEFA Champions League itu adanya di musim selanjutnya ya guys. Gua belum tahu nih, Master League ini akan lanjut lagi sampai musim kedua untuk menjuarai UCL-nya dan mempertahankan gelar sebagai raja di Liga Inggris. Lanjut ataukah tidak? Coba kalian tulis di kolom komentar bawah ya, oke? Okay? Ya my friend, gua juga mau ucapin terima kasih banyak ke kalian semua yang udah mau ngikutin dari episode awal sampai episode akhir dan memberikan like dan komentarnya yang sangat membantu sekali sampai tim Sultan sekarang menjadi juaranya ya. Thank you very much my friend. Oke guys, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.